All I gotta do is put my mind to this shit. To this shit, 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 to this shit. Good job. Oke teman-teman, kembali lagi di channelku, yaitu channel Wahid Tarbiyah. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan memberitahu kalian bagaimana cara gimana cara membuat video seperti yang di awal tadi teman-teman. Aku juga tahu judulnya teman-teman. Oke, mantap. Oke, tapi teman-teman sebelum terlanjut, langkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe teman-teman. Karena like dan subscribe kalian sangat berpengaruh bagi channel ini teman-teman. Oke, mantap. Oke. Lanjut, langkah yang pertama yaitu kita harus membutuhkan yang namanya tiga bahan teman-teman, yaitu video pertama, video kedua dan video ketiga. Contohnya seperti ini, sabar lu kau. Oke. Video pertama yang ini. Tering. Oke, lanjut aja ke video yang kedua. Tering. Dan bahan yang ketiga, video yang ketiga yaitu ini. Tering. Oke, dan di sini kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu yang aplikasi pertama KineMaster dan yang kedua Flipa Clip. Oke, itu aja teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke yang pertama yaitu KineMaster. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita masuk di dalam KineMaster teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke dalam, kita klik ikon tambah, lalu kita klik 1:1. Oke, mantap. Setelah itu kalian masukkan video kalian teman-teman. Oke, kita masukkan video kita, video yang tiga tadi teman-teman, yang pertama ini, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Oke, mantap teman-teman. Ini teman-teman, kita lihat lagi teman-teman, coba. Asik. Oke, mantap. Ini seperti ini teman-teman. Oke, setelah ini teman-teman, kita samakan teman-teman. Kurasa ini sangat cepat kayaknya, cuma tak cukup 10 menit mudah-mudahan. Oke, sabar. Cara pertama dari sini, kita hapus lah. Oke, sabar. Kita oke. Setelah itu yang pas di sini, sabar. Oh, di sini, situ kita langsung hapus. Kita geser pangkas ke kanan. Oke, mantap. Setelah itu kita kesini lagi kan. Oke, sabar. Dan oke, sabar. Oke, mantap. Coba kita lihat teman-teman. Oke, kurang halus. Oke, setelah itu teman-teman, yang ini kita kasih mundur teman-teman. Kita kasih 1, kita 2, 0,2 teman-teman. Oke. Setelah itu sini kita klik titik 3 yang di pojok kiri ini, lalu kita klik duplikat sebagai lapisan. Oke. Mantap. Setelah itu yang ini kita geser. Geser, sabar. Oke, mantap. Setelah itu yang ini kita kasih memperbesar, kasih pas. Oke, mantap. Atau kasih full saja, coba kasih full. Oke, begitu kah. Setelah itu kita klik animasi masuk, kita pertama pijit, baru klik animasi masuk, lalu kita cari yang usap ke atas. Bukan usap ke atas, bukan ke bawah woy, ke atas. Oke, kenapa dia tambah mundur? Kita lihat. Salah. Oh, sabar. Setelah ini, yang video yang pertama ini kita kasih panjang. Oke, mantap. Lalu kita lihat apa rasa pasang di sini. Yang di bawah ini kita potong ke kanan. Oke, lanjut seperti ini untuk jadinya.
sabar. Ini kita usah memudar supaya agak menyatu gitu. Oke. Oke. Lanjut. Yang lanjut kita ke kanan pada hilang anjingnya. Oke, begitu. Langsung kita hapus, lalu kita tekan tengah, lalu kita cari yang namanya memudar. Apakah blur? Indonan. Oke, kita kasih 0,5 aja. Lalu jadi seperti ini. Oke, setelah itu sabar, kita tunggu. Kita kasih mundur aja sampai 0,5. Ini aja. Oke, sabar. Oke, mana dan. Setelah itu pas sudah sampai begini, kita lanjut ke aplikasi kedua, teman-teman, supaya agak lebih bagus. Jadi kita lanjut aplikasi kedua, kita simpan saja kan, kita simpan. Langsung ekspor. Oke, kita tunggu, teman-teman. Oke. Dan jika sudah terekspor, kita langsung ke aplikasi kedua yang yaitu namanya FIFA Clip. Oke, namanya FIFA Clip, teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke aplikasinya. Let's go, let's go. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke aplikasi kedua, teman-teman, yang namanya FIFA Clip. Oke. Kabar kita langsung pertama-tama yaitu kita langsung tekan ikon tambah ini, teman-teman, kita langsung tekan. Oke. Setelah itu kita ubah ini, teman-teman, yang pilih ukuran kanvas ini kita pijit aja YouTube. Setelah itu ini kita pilih saja YouTube yang ini atau yang ini. Setelah itu kita centang. Mantap. Setelah itu sabar dulu. Nama animasinya kita buat saja, teman-teman. Apakah Free Fire? Fire. Oke, mantap. Lalu kalau yang pilih frame per second, yaitu maksudnya kehalusan videonya kalian, teman-teman. Oke. Sini saya ubah saja menjadi 20 aja, kan cuma tutorial, teman-teman. Oke. Kita ubah, lanjut aja kita buat project. Let's go. Oke, lanjut aja kita buat project. Kita tunggu. Setelah itu, teman-teman, yang ada titik 3 yang di kanan, kita pijit. Oke, lanjut kita tambah video. Kita pijit yang videonya kita dan kita tunggu. Oke, langsung aja kita ekspor dan kita tunggu. Oke, dan ini kita sudah mengekspor dan framenya kita lihat ada berapa ini. Wow, banyaknya. Ada 300. Oke, sabar. Di sini kita ubah saja yang kita mau ubah, teman-teman, yaitu di bagian sabar. Di bagian sini, teman-teman, di bagian sini. Oke, bagian sini. Di bagian sini, teman-teman, kita ubah dia. Pertama yang di F yang di sini, teman-teman, cuma sini saya tahu ubah. Di sini kita pertama pijit yang ini, yang di bagian kiri lagi, lalu kita pilih warnanya. Terserah kita pilih warna apa. Yang warna hijau, warna merah, warna biru, terserah saya pilih saya warna hijau. Atau ungu aja, ungu spesifikasi dan bajunya tuh. Oke, lanjut aja kita klik pilih X. Oke, lalu kita memperbesar, kita pilih full pennya yang apa. Oh ya, selesai. Terlalu besar. Oke, setelah itu yang di sini kita kasih begini. Kita langsung ke frame kedua, kita langsung begini. Salah. Kita langsung begini, kita langsung frame lagi, kita ganti lagi begini, kita tutup dan kita tutup. Di sini lagi kita langsung begini. Oke, dan coba kita putar. Asik, keren toh. Pas sama tadi tuh. Pas yang di sini coba kita buat tuh. Oh, teman-teman, jika sudah selesai, aku bikin saja, teman-teman, karena sudah terlalu lama mungkin. Saya bikin, teman-teman. Oke. Oke, mantap, bikin saja, teman-teman. Oke. Kalau kalian mau tambah lagi, tambahkan lagi, silakan, teman-teman. Oke, langsung aja kita ekspor. Ekspornya itu kita klik ikon 3. Lanjut kita buat film.
langsung aja kita buat film dan kita tunggu. Oke teman-teman, jika sudah selesai kita kembali ke aplikasi KineMaster. Let's go. Kita tambahkan lagu. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di aplikasi KineMaster dan langsung aja kita klik on tambah. Masuk, kita klik 1:1. Kita tambahkan yang tadi teman-teman. Oke, yang ini kita tambahkan lalu oke pilih. Oke, ini sangat iya ada anunya. Aman satra apa itu. Lalu sini kita kasih memperbesar. Cara memperbesar yang kita tekan ini, lalu kita klik ada di teman-teman itu, kita klik, lalu kita kasih memperbesar. Tuap terapa ada ininya, kita potong aja, begini. Oke mantap. Lalu kita kasih sama dengan. Oke ini jadinya teman-teman. Asik. Oke teman-teman, lanjut aja. Di sini kita langsung memasangkan yang namanya hamparan. Mana hamparannya, hamparan yang mana box hamparannya. Oke teman-teman, jika sudah selesai teman-teman, setelah sudah kita bikin ini teman-teman, setelah kita sudah bikin, kita tambahkan lagu. Lagunya terserah kalian teman-teman. Tapi laguku ada di sini teman-teman. Oke, sabar ya, kita carikan laguku. Sabar. Mana ini? Ini teman-teman laguku. Oke, kita ditambah dan kita potong-potong. Potong. Oke, dan di sini saya sudah potong dan langsung aja kita ini contoh dengarkan teman-teman. Oke. All I gotta do is put my mind to this shit. Oke teman-teman, begitu saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita ekspor teman-teman. Gampang aja cara buatnya kan? Oke, langsung aja kita ekspor dan kita tunggu. Oke teman-teman, ini video Fajar teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Oke, dan hasilnya ini checklist. All I gotta do is put my mind to this shit. Good job. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon.